Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BMC Fish Farm. Pada kesempatan kali ini, BMC Fish Farm akan membahas tentang ikan cupang ya. Di depan saya sudah ada 2 ekor ikan cupang, jenisnya fancy dan juga avatar ya, yaitu black lake. Tapi di sini ada kuper-kupernya ya. Ya, 2 jenis cupang ini kenapa saya bahas, yaitu untuk membedakan antara ini HMPK ya, atau bisa dikatakan OHMPK atau overtail half moon plakat ya. Karena ini ekornya sangat over sekali ya, sangat lebar sekali. Kemudian kalau sebelahnya itu plakat, hanya HMPK ya, ini HMPK nya nah itu, ini ada 2 jenis ikan. Jenisnya ini fancy ya, kalau yang OHMPK itu fancy, itu kayak panda ya bentuknya. Ini juara 1 di kontes Banjarnegara ya, masuk di kelas waktu itu kelas bester ya. Untuk penilaiannya menggunakan acuan standar nasional Indonesia atau SNI ya, tapi ini ukurannya udah indukan ya, ini bisa untuk indukan karena udah gede ya, udah besar, ekornya juga luar biasa, bentuknya kayak panda, tubuhnya warnanya ya. Ini untuk jenis OHMPK, ini fancy. Dulu pas waktu juara itu masuknya di kelas baby ya, pada waktu dia baby saya masukkan ataupun ikutkan kontes ya, mohon maaf aku remnya agak butek ya karena menggunakan air ketapang juga. Waktu di kelas baby dia masuk di kelas bester atau bebas terang ya, ini karena waktu itu belum ada kelas untuk fancy ya. Kalau sekarang sudah ada fancy sendiri, koi sendiri, kemudian bebas terang sendiri, bebas gelap sendiri. Ini ikannya ini ya, tapi mohon maaf untuk pialanya ya, untuk pialanya itu patah ya karena dia terbuat dari kayu, pada waktu beres-beres farm jatuh ya, akhirnya pialanya patah. Ini, tapi ikannya masih ada ya. Ini proporsional sekali tuh bentuknya tuh, proporsional sekali ya, warnanya juga cantik. Untuk anakannya ini udah ada ya, anakannya ini sudah ada nanti di sebelah sana. Ini untuk jenis cupang fancy OHMPK ya. Kemudian yang ini itu masuknya di black series ya atau avatar. Ini line sendiri ya, 2 ekor ini line sendiri, land asli BMC Fish Farm ya. Ini juga sudah ada anakannya ya. Mohon maaf ada suara motor lewat ya karena di jalan raya. Ya, kemudian ini ada black series. Ya, ini adalah HMPK biasa. Ekornya cuma nutup kayak gitu ya, tapi kecil. Kalau ini kan besar ekornya. Nah, itu. Ini bisa dikatakan half moon plakat, kalau ini bisa dikatakan HMPK atau bisa juga dikatakan plakat biasa juga bisa ya, karena ekornya kecil, hanya nutup tok gitu. Antara dorsal, anar dan ekor itu hanya nutup tok. Kayak gitu, bisa dikatakan juga plakat biasa. Ini untuk F1-nya kayak gini, kemudian anakannya sudah semakin membaik ya. Nanti saya perlihatkan juga anakan dari kedua ikan ini. Ya. Ready ya, untuk anakannya ready. Jika ada yang berminat, silakan bisa nanti WA di deskripsi ataupun lewat komen juga bisa ya. Silakan. Harganya masih murah kalau masih under baby atau baby ya. Kalau ini sudah tidak saya jual ya karena buat indukan terusan. Ini 2 ikan ini bukan apa namanya? Bagel ya, tapi ini black, sebenarnya ini hitam
ya, walaupun ada wash merahnya itu di anal, tapi ini masuknya di Black Series. Ya, ini fansinya, cakep ya. Ya, untuk anakannya di sebelah rak sini ya. Ini salah satu anakannya tadi ya. Ini tuh mandul ya. Kalau ini jenis koi ya. Nih anakannya yang tadi. Nih tuh mantap ya. Jika berminat ini masih murah ya. Silakan chat di WA yang ada di deskripsi ataupun bisa langsung komen lewat komentar juga bisa. Ini untuk anakannya itu, kemudian untuk Black Series ya. Nih di sini. Nah, ini anakan dari Black Series-nya. Ekornya sudah semakin mantul ya. Ya, ini lagi saya cetak menjadi HMPK. Ya. Ini ikannya. Ada 4 ekor yang saya sampling. Saya taruh di rak. Anakannya jadi banyak ya, tuh. Ekornya sudah mandul. Nah, tuh. Ini F1-nya dari HMPK Project Black Series. Ya, jika teman-teman ada yang berminat, silakan sekali lagi ya, WA bisa, WA saya cantumkan di deskripsi. Ya, kemudian untuk komen juga bisa lewat komen ya. Ini ready ya. Ada Baster, kemudian Baskel juga ada. Kemudian Fancy, Black Series, kemudian Giant juga ada. Ya, untuk mungkin video ke depan saya bahas ya untuk cupang Giant yang ready di BMC Fish Farm. Ya, nanti untuk video berikutnya saya bahas untuk cupang Giant. Terima kasih, mungkin hanya itu ya video kali ini. Jangan lupa support terus BMC Fish Farm ya. Dan juga BMC TV, jangan lupa minta like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.